Suatu hari, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Alex. Alex adalah seorang pemimpi dan selalu merindukan petualangan yang menantang. Suatu pagi, ketika Alex berjalan-jalan di hutan di sekitar desanya, ia menemukan sebuah peta kuno yang tersembunyi di balik rerimbunan dedaunan. Peta itu menunjukkan jalur menuju ke sebuah gua misterius yang konon katanya dipenuhi dengan rahasia dan harta. Tanpa ragu, Alex memutuskan untuk memulai perjalanan yang tak terduga ke dalam gua tersebut. Di dalam gua, ia menemukan keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sana, Alex bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib dan mendapatkan petunjuk untuk menemukan batu ajaib yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah, karena Alex dihadapkan pada berbagai ujian dan rintangan. Dalam perjalanan ini, Alex juga bertemu dengan karakter-karakter yang luar biasa, seperti seorang penyihir bijak, seorang penjaga pintu gerbang surga, dan seorang sahabat setia yang selalu mendukungnya. Akankah Alex berhasil menemukan batu ajaib dan kembali ke desanya dengan membawa keajaiban? Ataukah ia akan menemui petualangan baru yang lebih menarik di sepanjang perjalanan pulangnya? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.